Tapi tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, manusia ni dia selalu menganggap dia sempurna. Itu penyakit manusia. Tak boleh ditegur, tak boleh dinasihati, tak boleh dicakap, sebab dia rasa dia paling sempurna. Padahal manusia tidak ada siapa yang sempurna. Dia memerlukan nasihat, dia memerlukan tunjuk ajar. Dan kita kena muhasabah selalu. Baru ni saya cakap di satu penjara. Dalam penjara ni ada 1,500 banduan. Yang orang Melayu 950 orang. Juara. Juara rakyat. Ramai tuan-tuan, majoriti 950. Nak masuk dalam penjara ni tuan-tuan, seronok. Macam-macam pintu kita kena lalui. Akhirnya saya masuklah dalam surau. Masuk-masuk dalam surau, bangun semua banduan. Terkejut saya. Ustaz, 308 orang banduan sedia mendengar ceramah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Duduk tuan-tuan, relax. Ustaz dia bawa ucapan. Jemput Qori membaca Quran. Oh, sedap tuan-tuan. Qori baca Quran, penjara. Lepas Qori, nasyid. Penyanyi nasyid ni pakai baju jubah sekerat. Tarik mikrofon macam Jamal Abdul Lah. Misai segak pakai spek hitam. Jamal Abdul Lah punya lagu. Jamal pun kena tengok dia tak boleh cari makan. Segak orang dia. Saya tanya pada penguasa ni, apa salah dia tuan? Rugul orang Ustaz. Muka punya segak perugul bersiri tuan. 950 orang yang boleh dengar ceramah saya, 308 orang. Penguasa kata, Ustaz, semalam mereka jumpa saya ramai-ramai, minta nak dengar ceramah Ustaz. Mereka frust sebab nama mereka tak naik, nombor mereka tak naik. Pakat datang jumpa minta. Saya kata, banduan kenal saya. Apa tak kenal pula? Kami tiap-tiap petang pasang CD Ustaz dalam surau. Mayang, maghrib, pasang CD dulu. Lepas maghrib, pasang. Dalam surau. Dia mudah biasa dengan Ustaz. Cuba tuan-tuan tengokkan. Banduan pun berebut nak dengar ceramah. Kita yang tak rasa banduan ni, deh, ya, nohin. Kadang-kadang AJK pun tak datang nak dengar. Saya nak datang dari Ipoh ni, saya kena siap berubah. 7:30 pagi saya dah siap. Buh baju, buh kitab. Buh baju dalam beg. Buh kitab dalam beg. Gantung, streka, jubah. Cari kepiah, cari buku tak ada. Tak mana pula buku ni pula. 7:30 dah siap. Pukul 8:30 pergi sekolah. Cek sana, sign cek sini. Sign surat sana, sign sini. 10 baru betul lah. Pukul 10:30 jalan lah. Sampai ke hotel semua berehat-rehat. Pukul 5:30 tidur pening kepala, sakit kepala pula. 5:30 baru bangun. Tengok Al-Kuliah sekejap. Turun 6:30. 6:30 jam punya turun. 1 jam nak lepas jam. 1 jam daripada Ampang. Lepas-lepas flyover tu tak apa lah. Turun. Nak daripada di Palma, daripada hotel tu. Nak 1 jam menung. Hak kita lalu sini, sak kawan ni cilok, sak kawan ni cilok. Punya teruk nak ambil dengar ceramah ni. Nak bagi ceramah. Tapi kita ni tuan-tuan, relax, selama roh. Tak ada teringin nak dengar kuliah pun. Yang banduan tu, berebut nak dengar kuliah. Sekarang nama dia lebih teruk. Kita ke banduan? Yang 308 orang ni, 3 orang main jumpa. Dia kata, Ustaz, semalam tak lena tidur tak? Tak lena tidur. Pasal apa? Pasal nak jumpa Ustaz. Selalu tengok dalam TV ya. Hari ni nak tengok. Tak tidur lena, tuan-tuan. Punya teruja. Kita hak main kuliah ni pula. Boleh tidur dengan kuliah. Ni tuan-tuan, tolong fikirlah. Mana lebih teruk? Banduan ke kita? Saya ceramah 11 pagi sampai 12 tengah hari. 308 orang tak bercakap, duduk dia macam-macam parut di muka dia bah. Dia tak bercakap. Orang yang duduk di masjid surau, ustaz mengajar dia bercakap. Asal dia bercakap, ustaz mengajar, sama naik je.
Sekarang mana lebih teruk? Kita ke yang di dalam? Fikir-fikirkan tuan-tuan. Kita bila duduk di luar penjara, kita anggap yang duduk dalam penjara tu jahat. Jahat dia buat. Duduk dalam penjara. Kita bawa anak kita naik kereta. Isteri sebelah. Anak di belakang. Umur 4 tahun. Kita kata pada anak, "Ti, cuba baca. Tulis apa kat penjara tu, dekat tu, dekat dinding tu." Anak pun cuba. "Penjara Taiping." Penjara tu apa ya? Penjara tu tempat orang jahat. Orang berdosa-berdosa semua dalam tu. Rompak, meragut, semua dalam tu. Kalau Ti buat jahat, Ti pun masuk penjara. Dosa. Tengah dia duduk cakap, kereta depan brek. Dia pun brek menyacak. Celaka betul kereta ni. "Hoi, bodoh. Haram jadah betul." Bukankah itu dah maki orang? Maki berdosa tak? Berdosa. Yang dalam penjara berdosa mencuri. Yang di luar penjara dosa mengumpat. Dua-dua berdosa tak? Kita serupa. Tapi pasal kita tak bahasan. Pasal kita tak masuk penjara. Teruskan perjalanan lagi sampai ke penjara Sungai Petani. Ti baca apa tulis? Penjara Sungai Petani. Sungai Petani ini untuk apa bapak? Ini untuk orang yang bunuh orang. Tu orang yang jahat dia bunuh orang, duduk dalam tu kena gantung. Ti jangan bunuh orang ti. Terpaksa masuk dalam penjara. Dosa bunuh orang. Elok dia sekarang. Tiba-tiba isteri sebelah cakap, "Abang, tu Ustaz Kazim lalu bang tu kereta. Selisih dengan kereta Ustaz Kazim." Suami dia kata apa? "Ustaz tak guna, menikah empat. Gatai menikah empat. Dua di Ipoh, satu Tepin, satu di Pulau Pinang." Macam abang tak tahu. Dia bukan mengajak, mengorak bini orang. Abang tahu mana? Abang tahulah dia pada nyembang di surau. Memang dia tu bini empat punya tu. Masa bila saya menikah empat? Saya nikah dua. Fitnah tu. Fitnah tak? Fitnah. Bila fitnah tuan-tuan, bukankah Allah sebut, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Memfitnah lebih buruk daripada membunuh. Sekarang siapa yang lebih teruk? Yang membunuh masuk dalam penjara, dia bunuh seorang. Yang memfitnah di luar penjara, sehari dia fitnah 3 kali. 3 kali sebulan, kali setahun, 10,000 orang dah dia bunuh. Mana lebih teruk sekarang? Fikir-fikirkan tuan-tuan. Tapi manusia tak pernah anggap dia tu jahat. Dia fitnah orang, tak tentulah. Akhirnya dia anggap dia baik. Dia tak pernah minta maaf. Saya dah sebut pada tuan-tuan dulu. Ya, jangan ngumpat orang. Ada satu orang daripada Kedah. Cikgu. Dia kata, "Ustaz, Ustaz ingat tak ada satu bekas menteri mati? Yang baru ni. Ingat? Saya sejak dia mati ni Ustaz, saya tak apa seronok Ustaz. Makan tak lalu. Tidur pun. Tak tahulah Ustaz, sejak saya dengar si Ustaz ni saya takut. Sebab apa? Apa kena-mengena dengan bekas menteri yang mati tu? Sebab saya panggil dia katak. Masa dia jadi menteri hari tu, saya panggil dia katak." "Kenapa akak panggil dia katak?" "Tak tahulah Ustaz. Dah orang lain panggil katak, saya pun panggil katak. Dosa ke saya Ustaz? Berdosa akak. Macam mana nak minta ampun Ustaz?" "Entahlah cikgu. Dia dah mati, macam mana cikgu nak minta ampun?" "Minta ampun dengan Allah lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa cikgu." Berapa banyak orang ni panggil orang yang tak sama parti, bewok, katak, semua dia panggil belaka. Lupakah kita yang itu berdosa? Tuan-tuan, lupakah hadis Nabi yang Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah? Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah di Mekah, tapi tak tinggal sekali. Nabi tinggal sekali dengan Aisyah di Madinah selepas hijrah. Baru kahwin. Aisyah muda. Baru kahwin pula. Tiba-tiba Nabi kahwin lagi seorang. Nama dia Sofia binti Huyai. Anak ketua Yahudi. Isteri mana yang tak heran? Tak tertanya-tanya. Kenapa Nabi kahwin lain? Isteri mana? Kalau tuan-tuan nak kahwin lain, isteri mesti tanya. "Apa salah saya abang? Apa yang tak kena dengan saya?" Nampak. Itu dialog lumrah. "Saya dah bagi macam-macam pada abang sampai hati abang kahwin lah." "Hai, Ustaz macam biasa je Ustaz." "Pengalaman.
Mesti dia tanya pula, dalam hati ni dia tanya, apalah kelebihan yang nombor dua tu sampai nak menikah lain? Biasalah tuan-tuan, isteri Nabi macam tu juga. Bila Aisyah nampak Sofia, terpacul spontan perkataan, pendeknya. Itu spontan. Bila Nabi dengar macam itu, Nabi kata, Aisyah, perkataan kamu kepada dia, kalau kamu lontarkan di dalam lautan, busuk segala lautan. Perkataan kamu hena dia tadi, kamu campak dalam laut, seluruh isi laut busuk kerana kotornya perkataan kamu. Aisyah bila dengar macam itu, berlompat dia dapatkan Sofia, peluk dia, minta maaf. Itu Aisyah minta maaf, tak apalah, kita peluk siapa? Yang kita duk umpat orang, duk kata pada orang, kita sekarang peluk siapa minta maaf? Sampai mati dia, kita tak minta maaf, dia tunggu di hari kiamat, tuan-tuan.